Satpol PP Kota Bekasi mengamankan 4 wanita yang diduga kuat merupakan pekerja seks komersial. Wanita yang diduga PSK ini diamankan saat terjaring operasi justisi yang digelar selama 2 hari. PLT Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lain pada Kota Bekasi, Sugiarto mengatakan kedapatan melakukan perbuatan asusila dengan alat bukti berupa percakapan melalui aplikasi micet, kondom, pil, kebon, ujarnya. Sebagai efek jera, 4 wanita yang diduga melakukan praktek prostitusi online ini pun dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Selanjutnya, para wanita ini juga akan dilakukan sidang tipiring di Pengadilan Negeri Bekasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!